Lobster Edik yang ada di Tanjung Duren. Saya beli lobster saus Padang dengan 200 gram. Saya beli pesannya. Kita buka ya. Nah, ini tampilannya. Katanya sih ada kerangnya ya. Nanti kita lihat kerang darah atau apa aja yang ada di dalam isi lobster saus Padang. Kita makan ya guys. Saya makan pakai nasi. Wah, lobsternya gede. Lumayan ya, nggak terlalu kecil. Dan di sini ada kerang bambu. Kerang bambu, kita coba rasanya ya. Rasanya manis gurih dan ada pedasnya karena tadi saya pesan pedas sedap. Dan di sini ada dipakai seledri. Kita makan ya guys. Pakai nasi. Gurih sih, gurih, manis, asin, pedas. Karena tadi pesennya pedas sedang, jadi pedas. Lobster saus Padang. Mirip sama kepiting sih ya, berduri gitu tuh. Tapi ini lobster. Kita makan. Manisnya kerasa dan pedasnya juga kerasa karena sesuai pesanan pedas sedang. Kalau cabang lainnya selain di Tanjung Duren saya belum mengetahuinya sih lobster Edik ini. Mungkin teman-teman viewers yang tahu boleh komen di kolom komentar. Manis, enak, gurih. Kerang bambunya enak. Dapat sepasang ya, dibelah dua. Saya pikir ini kerang, ternyata bawang putih ya. Bawang putih.
Lumayan ya, 200 gram. Nikmat pakai nasi. Rasanya gurih lobsternya. Habis ya guys nasinya. Terima kasih sudah menonton lobster saus Padang lobster edik 200 gram yang porsinya lumayan besar, ada dua, ada sepasang lah ya di belah dua. Terima kasih yang sudah menontonnya. Ini juga ada jeruk. Segar rasanya. Oke guys, terus dukung kami channel Vinija dengan cara subscribe, share dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.